Sik ngenteni rame sik. Iki ana telon. Ayo, baleni nah. Wes yo, wes akeh wong iki. Pro. 1-1. Pertanyaannya mas, kenapa nggak bikin sweet pass double decker atau sweet combi? Burung layak. Apa nggak ada keinginan gitu loh? Gerakan nanti sawah kita ada ke depan keinginan ada kira-kira kalau dari 3 pilihan mas sikas si kombi yang sudah ada niat bikin TV STC TV seatnya berapa? Saya nggak agak bawah dikit sleeper atas 11-11 berarti ada tetap ada itunya ya entertainnya di setiap jobnya ya insyaallah kita tunggu ya DD-nya pasti luar biasa nanti kalau benar-benar bikin DD nggak usah bahas asis mas siap mau dikasih warna apa mau dikasih nama apa yang pasti anu ribuan dari dia ribuan dia ribuan dibikin DD guys ya dong anu kono digoreng anu kono goreng ngeri ini ya aduh ini pasti sasisnya enggak gear kita jadi belakang suit kelas depan biasa jadi mungkin isinya kalau kombi itu kalau habis gede paling juga 6x2 12 ya depannya 10 kalau 22 ya bisa 16 ya mbak ya kita coba nanti setelah lebaran lebaran 2 bulan lagi sweet kombi insya Allah bismillah itu dan bismillah itu baik. Awal bismillah sebenarnya kalau dikasih sweet kombi di jalur Mas Agus itu optimis rame enggak? Optimis. Kemanapun larinya rame ya. Kemanapun STJ ada itu rame. Luar biasa. Saya jadi lega kalau Mas Agus mau bikin BD pasti banyak yang menanti salah satunya ya pasti bikin buku lah sudah digambarnya aja sudah hingga masuk chassisnya kita doakan bersama-sama ya chassis DD STC tapi bikinnya di sini loh pak oh tetap siap harus di sini yang pertama DD STC itu harus dilaksanakan kalau di sana ya biasa saja. Memang harusnya sih sudah waktunya ya STJ punya apa? Didi. Ya, Rek. Sudah ada waktunya ya. Sudah, Rek. Sasisnya selama ini kan dibikin XHD semua nah, yang teronton maupun UHD. Sudah punya lah. Sekelas STJ itu harusnya sudah punya Didi. Gak usah satu lah, dua sekalian. Keren mas. Bismillah teman-teman. Berapa menit? Baru 5 menit mas. Hari ini Mas Agus mau ambil tanggungan 1 unit. Tanggungan 1 unit, sekarang ada 360. Panjalu namanya. Mau tanya saya Panjalu itu artinya apa? Istri, kalau ngadu istri biasa yang ngasih nama. Beli asal apa dari mana? Nggak tahu saya. Nggak tahu ya. Tiba-tiba saja. Inspirasi aja. Tapi namanya unik-unik loh. Ya, namanya unik-unik. Terus bilangan yang ngasih nama ini saya sudah bingung. Ya tapi memang harus dulu. Putra Pelaku yang sore ini rilis teman-teman ya.
Jadi ditunggu di gerbang laksana sudah ada yang nunggu di bayang. Apalagi nanti di biasanya kalau SDJ lebih dari selusin ya. Banyak. Tadi saya sudah undang di gerbang SDJ siap-siap betul. Info A1 orang celana dalam. Orang celana dalam. Orang dalam di orang dalam. Ini kameramen saya ini. Subscribe tak arte ya Pak. Tapi dia hari ini jadi kameramen. Ya di belakang layar aja. Di belakang layar. Nanti takut di SP saya. Ini di belakang ini ada apa Mas? Ambil apa lagi? Ada 3 ya, ada 3 ya? 4 juga? Ya? Ada 3. Ada 3 guys. AC 15. Pokoknya Mercy semua. Mercy semua. Nanti kejutan pokoknya. Banyak-banyak. Kalau enggak banyak bukan bis. Baik ya? Baik. Duh, baca tadi tuh Mas. Waduh, dibaca Mas Agus ini. STC itu baik gitu. Memperkaryakan yang kerja di laksana gitu. STC baik. Kita baca sih malah. Dibaca Mas Agus. STC itu baik. Itu diambil kapan Mas? Malu saya. Yang 3 diambil kapan? 15 bulan. Biar teman-teman siap-siap. Cepatnya. Siap, barang 3 apa? Kecil. 2 dulu. Yang 1 ya paling ya. Yang 1 kejutan. Iya dong, baru kok. Oh, baru. Di belakang. Baru banget itu kejutan pokoknya. Oh iya, ini ya. Jangan sampai bocor sampai depan. Kita kasih tempes. Klunya Mercy. Wajib jangan, wajib ditutup. Baru. Gak kasih spoiler tau ya Mers. Gak di dalam-dalam ini serba kejutan. Apa urgen ya tulisannya? Iya. Oh, iya. Ada tulisannya prioritas gitu. Prioritas. Mungkin di balap lagi. Tetap balap. STC balap. Di sana STC balap. Bus. Biasanya dikawal ya. Yang awal banyak kan. Yang awal dari bodi rangka sampai satpam itu harus jaga yang awal. Luar biasa. Luar biasa. Terus yang satu itu enggak dicat sekalian. Jadi apa enggaknya? Apa cat? Ijo yang saya lihat. Oh jadi. Itu apa sih ya? Scania. Wah, masih ada Scania. Ngeri. Nanti Mas Wang akan ya, melanjutkan. Kita tunggu aja Sukombi Double decker. Ternyata pilihan dari Mas Agus Double decker duluan. Terus mungkin baru Sukombi, baru Street Class. Insya Allah tahun ini kita doakan bareng-bareng. Semoga tahun ini cepat kirim kasus. Amin. Berapa menit itu? Baru 9 menit. 9 menit lah. Ya. Ini keluarnya biasanya mau malam atau sore Mas? Bentar lagi lah. Kita balik 2 detik unitnya. Oh di SP. Rasidho. Ya, ada yang mau tanya enggak? Boleh mau tanya, boleh. Suaranya jelas toh? Ada yang mau tanya? Live IG. YouTube. Mas Agus katanya jarang live. Kenapa? Pada kangen nih. Ya, Mas, apa Mas? Orang belum live. Mungkin masih itu ya. Masih menyiapkan apa? Masih menyiapkan apa? Doain yang baik-baik buat Mas Agus gitu aja. Saya lupa ngetiknya. Lupa. Kalau kangen kesini, yeah. Yang dekat laksana. Kesempatan susah kan? Seris. Yo, ada yang spesial satu di belakang nanti juga. Oh iya. Kita lihat nanti. Ini Mas kemarin banyak yang nanya screen gitu. Screen lu bikin apa? 19 ya? Ya. 19. Bikin 19 guys, ini sudah. Spoilernya udah banyak. Ya.
bikin sendiri kelas. Kemarin saya agak repot juga soalnya ukuran kolonya harus tambah lambal saya tinggi di custom, tapi buat Mas Agus sih yaudah aja saya apapun tak kasih gitu, yang penting laksana ya, laksanakan ngecatnya kaca itu susah loh sebenernya itu gimana dong ngecatnya kaca kan beda kaca tingginya sama 19 sama yang biasa beda ya. Jadi ngecatnya kowal kaca sama rupi beda kan gak ada sedikit cuman gak ada kesulitan sama cuman ya. Tetap bisa kan? Ya tetap bisa, tetap laksananya bisa. Oke teman-teman, kita tunggu DP-nya STJ. Pokoknya pasti keren, pasti rame, pasti tambah hipo, tambah ganteng kayak Mas Agus. Ya. Terima kasih. Salam dari. Oke, terima kasih. Subscribe gak subscribe, sangar muka. Gak maksa, oke? Oke.